Assalamualaikum. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan video kali ini saya belum sempat bikin konten pijat karena saya mau bikin kue, yaitu kue bikang mawar yang nanti gagal ala Big Ben Kawi. Tepung beras putih dan juga ada ini tepung terigu, ada tepung tapioka dan ada gula pula. Ada santan, jadi 5 bahan ini semoga saya nanti bikin kuenya jadi mantep dan nyerat betul. Jadi bikang mawar anti gagal ala Big Ben Kawi. Oke, selamat menonton. Cara yang pertama untuk bikin bikang mawar itu terutama tepung kita campur-campur dulu biar rata, ada tepung mawar. Nah, ada tepung terigu. Ini masih tepung mawar, tepung putih 1 kilo. Dan ini satu resepnya, ini satu resep ada tepung mawar 1 kilo. Dan ada 250 gram tepung terigu. Ada 150 gram tepung tapioka. Dan 1 kilo gula. Dan ditambah sedikit garam. Satu sendok garam halus. Kita sama tepung-tepung kita aduk biar rata dulu. Dan setelah itu kita tambah santan panas-panas. Oke. Nah, ini bikang mawar ala Big Ben Kawi. Setelah kita aduk merata tepungnya, sekarang tinggal tambah santan panas-panas, santannya secukupnya. Kita ngaduknya itu memutar satu arah, jangan dibolak-balik. Kalau dibolak-balik akhirnya begini, tidak bisa halus. Begini diaduk pelan-pelan, jadinya langsung halus. Kayak di mixer, tapi ini bukan mixer, mixer manual, mixer alat tangan Big Ben. Nah, sahabat semua, adonan sudah jadi, sudah halus, tinggal kita bikin bagi warna-warna, bikin warnanya. Kita bagi 3 bagian. Thank you.
Ini ada warna pink dan ada warna hijau apel. Ini yang warna pink sudah jadi. Tinggal warna hijaunya. Oke. Hijau juga sudah jadi. Tinggal masaknya. Yang pertama, cetakan kita panasin dulu. Ini sudah panas. Habis itu kita kasih air garam sedikit. Jika sudah panas, tinggal kita kasih adonannya yang merah dulu. Habis itu kita kasih yang putih. Sekarang kasih yang hijau. Masaknya bikang mawarnya sudah selesai, sudah jadi. Ini bikang mawar nyerat pol tapi tidak bentuk karena tidak pakai alat lain kecuali tangan saya sendiri.